pemain Persib Kediri Jordan Zamorano, wonderkid Macan Putih mempunyai perjalanan menarik sebelum bergabung di tim Persib Kediri. Sebelum tergabung di tim Persib Kediri pada tahun 2020 lalu, dia sempat memperkuat PSS Sleman Junior. Di tahun 2019 saya bermain di PSS Sleman Junior. Dan di tahun 2020 saya berseragam Persib Kediri, ungkap wonderkid Persib Kediri Jordan Zamorano. Dia juga mengungkapkan, berseragam Persib Kediri sudah menjadi cita-cita dan impiannya sejak kecil. Bahkan sudah menjadi kebanggaan dapat berkontribusi di gelaran pentas sepak bola tertinggi Liga 1 Indonesia. Wonderkid Persib Kediri yang akrab disapa Zam-Zam ini mengaku, jika dirinya menyukai olahraga sepak bola sejak kecil. Usia yang baru menginjak 6 tahun, ia sudah tergabung di klub. Di usia 6 tahun itu saya sudah berlatih sepak bola di SSB Triples Kediri. Setelah itu lanjut tahun 2018 saya bermain di tim U17 PSBK Blitar Junior. Dirinya pun menegaskan akan berusaha semaksimal mungkin apabila diberikan kesempatan waktu bermain oleh Coach Joko Susilo. Di mana saat gelaran turnamen pramusim Piala Menpora 2021 lalu, tampil aktif mengisi sektor gelandang Persib Kediri. Bahkan, menurut pelatih Persib Kediri Joko Susilo, pemain berkelahiran 7 Februari 2001 asli Kota Kediri, Jawa Timur, dinilai layak mengikuti kesempatan seleksi Timnas Nasional, Timnas Indonesia mendatang. Disebutkan, Zam-Zam secara teknik berpotensi masuk Timnas. Tinggal saat ini yang harus diperkuat adalah mental dan fisik. Di Timnas bukan hanya teknis yang disiapkan, tetapi juga persiapan fisik dan mental, sebut Joko Susilo.